Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menghadiri langsung acara peringatan Hari Jadi Persatuan Guru Madrasah ke-15 tingkat Kota Sukabumi. Dalam acara yang berlangsung, orang nomor satu di Kota Sukabumi itu menitipkan beberapa pesan penting kepada para guru madrasah untuk peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Selain itu, dirinya berharap agar pendidikan keagamaan di Kota Sukabumi ini dapat menjadi gerbang awal pendidikan karakter generasi muda yang ada. Karena menurutnya, melalui pembentukan karakter yang didapat dari pendidikan keagamaan, diharapkan mampu menjadikan generasi muda yang berguna bagi agama dan bangsa. Tadi pertama tentunya kita menyampaikan apresiasi kepada PGM di usia yang ke-15 tahun ini senantiasa berkolaborasi, banyak memberikan dukungan di dunia pendidikan di wilayah Kota Sukabumi. Saya titipkan tiga hal kepada PGM. Pertama, ada tip solutif dan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan pembangunan pendidikan di wilayah Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar dan tim liputan MGS TV melaporkan.